Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto menyatakan, dalam rapat kali ini, Rapim TNI berhasil merumuskan tiga hal. Pertama, pengamanan pemilu pada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019 agar tercapai pemilu yang luber dan jurdil. Kedua, kesepakatan bersama untuk mengamankan kegiatan Asian Games. Dan ketiga, mengamankan KTT IMF World Bank yang akan berlangsung di Bali. Berikut keterangan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Cahyanto kepada rekan-rekan wartawan. Kemudian yang kedua adalah tercapai kesepakatan bahwa pada tahun 2018 juga kita akan sama-sama mengamankan kegiatan Asian Games, dan yang ketiga adalah mengamankan KTT IMF World Bank yang akan dilaksanakan di Bali. Bejo Mulyono, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.